Kenapa? Karena aku memberikan pelajaran yang banyak.
proses ekonomi mempersiapkan dan punyanya atau setelah itu teruskan ya kepala desa itu nanti saya balik ke bisnis ini jadi selesai kan ya ada manajernya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 manajer jadi pokok 1 manajer jadi sebenarnya ibunya bapak sudah mendapatkan SK keputusannya tapi belum certified siapa kalau bisa mencicil juga itu silakan lakukan sertifikat misalnya lakukan sudah jadinya belum kelas 1, kelas 2 silakan kelas 1, kelas 2 silakan jika nanti pada saat nanti kita mengimplementasi di Februari itu sudah naik sekali lagi pak kelas orang ya tolong dilakukan karena penjenjangan atau mengurai sudah mas? Iya. Apalagi kalau menurutnya hanya 100 sudah apa 10 ya, itu kasihan. Dia kan jadi tidak. Tolong koordinasi dengan direktur PSM tetapkan di jalan informasi saya. Ini masih ada 1% juga. Ya. Sehingga nanti di persiapan asesor ada potensi baik dari sekolah ini maupun dari sekolah-sekolah yang di sini. Selain saya teman saat dan saya 5 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajak kita semua kita akan tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan hari ini buat kita semua adalah rahmat yang begitu cepat datangnya yang kita memang dari beberapa minggu yang lalu sudah menanti-nanti tapi karena jalan itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu kemarin komunikasi agak terbuka dengan salah satu asesor Mabendi dan alhamdulillah hari ini bisa kita realisasikan terkait dengan beberapa hal yang perlu kami perbaiki itu kami tidak perlu menunggu sebulan lagi Pak kalau bisa minggu depan bisa akan kirim teman-teman karena kami sangat merindukan sertifikat karena pengalaman kemarin kami tidak mau terulang lagi teman-teman yang sudah punya sertifikat asesor itu tidak terpakai atau kadaluarsa karena mau menggunakannya bagaimana maka tahun ini harus target kita tercapai untuk mendapatkan sertifikat walaupun secara deril kita sudah
tapi tinggal faktanya sudah, tapi de jure-nya saja yang kita tunggu ini. Dan ini adalah buah kerjasama yang sangat panjang dari teman-teman semua, Polri Sengka Satu Rontalo dan ibu bapak yang dari BASB membantu memimpin dan mengarahkan kita, termasuk pihak Direktorat Sengka dalam hal ini Subdit Lasdirim yang sudah memberi kita fasilitas dan bimbingan untuk menuju ke LSDP 1. Mudah-mudahan SMK 1 Kelontalo yang duluan terbit ketimbang SMK. Pokoknya karena setahu saya SMK 1 pokoknya sebelum sama-sama dengan kita menerima bantuan kemarin, kita sudah leading 2 tahun. Nah, saya tidak yakin itu Pak Rahmat, SMK 4 duluan dari kita. Nah, kita tinggal melengkapi apa yang kurang dan sambil berdoa, semoga Tuhan yang Maha Esa mengabulkan permohonan kita dan pasti dampaknya sangat luar biasa ke SMK 1 Rontalo sebagai harapan beliau. Salah satu sekolah tadi dicontohkan yang jumlahnya 400-an, begitu ada sertifikat melonjak. Ini prediksi saya juga begitu, kita kurang lebih 2000 siswa per hari. Nah, kalau saja tahun depan atau akhir tahun ini sertifikat kita sudah pegang, kita pasti akan launching itu dan kita akan menggunakan jejaring yang ada. Kalau perlu kita undang lagi Pak Gubernur sini Pak. Iya. Kita undang lagi Pak Gubernur dinas untuk launching ini dan itu adalah nilai tambah buat sekolah dan provinsi Rontalo. Sekali lagi kami atas nama seluruh warga sekolah sampai satu Rontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Pak Rahmat dan Pak Ferdi, karena ini luar rencana kami sabotasi di tengah jalan ini Pak. Dan tujuannya mulia. Nah, karena landasan tujuan kita mulia, insya Allah rida Allah Subhanahu wa taala tetap segala yang kurang mohon ditinggalkan saja di sana sebelum berobat, yang lebih saja dibawa ke badan minimal dalam waktu dekat bulan. Nah, Bapak ditugaskan lagi ke sini oleh Badan Nasional Tugas Kursi untuk melatih yang satu kelas. Ini kita menunggu jadi lagi Pak. Karena permohonannya itu kita sudah kirim 2 bulan kemarin, kemudian oleh badan dikembalikan mengisi sesuai dengan tempat yang terbaru. Dan itu kita sudah kirim 3 minggu yang lalu. Jadi waktu nunggunya 20 hari sudah lewat hari ini. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa terrealisasi pelaksanaan di Pelatas sesuai. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila dalam pelayanan kami mungkin kurang maksimal.